Posisi di Desa Alat. Hujan deras yang mengguyur selama sehari penuh membuat sungai yang melintasi Desa Alat dan Desa Pagat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, meluap. Pohonnya. Luapan air yang mencapai ketinggian 3 meter ini menerjang berbagai fasilitas warga. Derasnya air yang membawa sampah, potongan kayu, dan pohon mengakibatkan 3 buah jembatan penghubung antar desa putus total. Meski tidak merendam pemukiman, namun warga terus berjaga-jaga dan waspada. Seraya berharap kejadian banjir bandang pada 5 bulan silam tidak terulang. Air bah ini mulai terus meninggi sejak Selasa pagi pukul 10 WITA. Putusnya jembatan penghubung membuat aktivitas warga menjadi terganggu. Dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Syahran, kontributor Kalsel 1net. 25 Mei hari Selasa jam 10.50 di Desa Alat, Kecamatan Hantakan.